hadis hadis Asyar hadis yang ke-16 an abi mas'ud dari abi mas'ud uqbah bin amr abi mas'ud uqbah bin amal al-ansori al-badri radhiyallahu anhum Kala berkata abi mas'ud lama nazarat ayatus Sodako Lama tatkala nazalat turun ayatun sebuah ayat sodakotin tentang sodakoh. Kuna maka kami nuhamilu mengangkat ala zuhurina ke atas punggung-punggung kami. Mengangkat apa? Tentunya mengangkat berbagai macam harta dan kekayaannya. Faja'a rajulun, Maka datanglah seorang laki-laki Fatasoddaku Bersedekah Bishai'in Dengan sesuatu kasirin yang banyak Fakalu Maka Berkatalah Siapa yang berkata Al munafikun Orang-orang yang munafik Murain ah ria jadi ada orang yang tatkala ada orang bersedekah ada orang beribadah lalu yang mengatakan hm, ingin dipuji we sama orang lain nah ini biasanya orang-orang munafik wajah rojulun dan datang juga seorang laki-laki akhor yang lain fatasodakoh kalau ya bersedekah bisoin dengan hanya satu so. Kalau tadi begitu banyak, gitu ya dipanggul gitu. Ini hanya satu so. Fakolu maka orang munafik itu berkata, Inna Allah sesungguhnya Allah laghniun nah an sa'in tidak akan menerima itu. masa sedikit itu. sodako itu ansoin hada seperti itu fana zalat maka turunlah ayat auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yalmizuna mutawwa'ina minal mu'minina fis sadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum hadis ini diwetkan oleh mutafakun alaih. Ini adalah ayat eh, surat at taubah ayat ke-79. Yang artinya, maka turun ayat orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin dan memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh sedekah selain sekedar kesanggupannya. Seraku sekarang yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua kandungan hadis. Ini, yang pertama adalah para sahabat tatkala turun ayat maka ia langsung mengamalkannya. Jadi tidak dinanti nantikan. Ini adalah bentuk dari mujahadah. Jadi kalau ayat itu turun kepada sahabat melalui Nabi Muhammad SAW lalu Nabi menyampaikannya, ia langsung mengerjakannya. Dia berbondong-bondong tatkala ayat itu tentang sodako, maka dia cepat sodako. Ya Rasul saya mau sodako. Itu. Nah yang kedua sodako sekalian, Tatkala ayat ini turun juga, itu orang bersedekah itu dengan segala kemampuannya. Tetapi di sini biasanya ada orang-orang munafik. Yang tatkala ada orang yang bersedekah, tatkala ada orang yang beribadah, itu lalu dia hanya mencibir atau memandang sebelah mata. Hmm, itu yang bersedekah karena ingin dipuji saja. Karena ada ayat turun, maka dia cepat sedekah. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Sekarang kan ayat sudah turun semua. Oke, sekarang ayat sudah turun semua. Tetapi kita belum memahami semua ayat-ayat itu. Nah, tatkala kita mengerti satu ayat, tatkala kita menemukan satu hadis untuk memerintahkan kita berbuat kebaikan, lalu kita berbuat kebaikan. Macam-macam itu. Jangan nunggu nanti, itulah pengamalan. Jadi karakter para sahabat itu, tatkala menemukan ilmu, tatkala ia mendapatkan ayat-ayat Allah tentang perintah, ia maka melaksanakannya secepatnya. Dan tatkala ayat-ayat itu tentang larangan, maka secepatnya ia meninggalkannya. Begitu. Nah inilah cara mujahadahnya. Saudaraku sekalian. Seperti kita sudah uh, membuat kesepakatan, ya, ngaji kita ini kan ngaji untuk diamalkan, bukan ngaji untuk pinter. Pak. Gampang, dah, pinter, mah. Kenapa gampang-gampang, Pak, untuk pinter, mah? Bapak bawa aja HP, mau cari apa saja, bisa jawab. Tanya sebentar ya, saya tanya dulu ke Google, bapak pasti jawab. Pasti bisa jawab, karena sekarang pinter itu mudah. Tetapi untuk benar susah. Itu yang paling terpenting hari ini adalah kita belajar itu menjadi orang yang benar, bukan orang yang pinter. Maka sering saya ungkapkan bahwa tatkala ngaji itu adalah bukan hanya untuk didiskusikan, tetapi harus untuk diamalkan. Itu yang paling susah dan paling berat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, tatkala ada satu ayat turun, ya langsung amalkan saat itu juga. Dan bukan hanya sesaat, tetapi terus, menerus, terus, menerus. Maka saudaraku sekalian, kita tidak perlu risau tatkala kalau ada orang mengatakan, hmm, abong-abong suka ngaji, jadi we sok soleh, sok benar, enggak. Kita tetap harus istiqomah. Isti sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, terus menerus kita lakukan, maka insya Allah apa yang tadi disebutkan kita akan menemukan sang ilahi kita akan menemukan sang Tuhan kita akan menemukan datnya Allah subhanahu wa ta'ala demikian wallahu alam biswab.